Hai sahabat Buda, berjumpa lagi dengan Buda. Salam jujua, nanda bapa turara senina, mini jape kameringan, ibas kini jujuhan. Waras buat kita semua, semoga hari ini kita dalam keadaan sehat dan rezeki yang melimpah. Ini sahabat Buda kita, mari kita ngeleles hari ini, ngeleles daun pisang ya sahabat Buda. Tadi kita tanya, tadi sudah tanya yang punya, kita mau ambilin pisangnya, boleh saja kata, tapi dibersihkan ini. Tak apalah ya sahabat Buda, lupa ya nanti ya. Udah hari ini ya kita bersama kakak yang mendelopi ya, jadi udah selain tukang ngegreknya mendelopi yang mimpi nanti sana. Ada yang menangis ya sahabat Buda, ada tetangga kita yang menangis rindu berat dengan suaminya. Daripada dia rindu berat dengan suaminya, lebih baik saya ajak dia cari uang untuk bisa tambahan perbelanjaan dapur ya sahabat Buda. Karena hidup ini kalau terlalu kita tangisi pun, terlalu menangis tidak baik juga, terlalu rindu tidak baik juga. Dapatlah orangnya itu Bunda Lopi itu kakak kandung juga. Kakak ipar. Cuman Bi Uda dulu kan waktu Bunda Lopi dulu ya sahabat Bi Uda. Ini kasih dengan ayah si Lopi, dia masih seperti Menda, seumuran si Menda. Jadi udah seperti adik sendiri lah, nggak lagi seperti adik ipar lagi. Jadi kalau Bunda Lopi curhatnya, ya seringnya sama Bi Uda ya, sahabat Bi Uda. Karena sudah seperti adik sendiri ya.
Mana-mana pun kita sampai meleles sobat Wida, meleles daun pisang. Tengok ini sobat Wida bikin cimpa lepat, cantik sekali ini. Nggak kata aku kan cimpa dah. Cimpa lepat. Hah? Gadung. Ah, cimpa singkong. Dan enggak singkong, tinggal gabung. Kalau cimpa pulut, lagi tepung pulut. Fit ka belum galuh he. Bikin bantap ya kurung Papa Anggi. Jadi yang dulu nggak mengkilam merenda si lebar merenda bantah pendai dewa belum galuh dewa kuban belum dewan dewa belum takar dewa dah buat kelar rumah kesa jadi kak aduh mau kok tutupi ibu ini ban permen ini no mau tasak kan duta pendai olang boleh siapa nupa mabuk kamkari ini kalah kendai. Wei, sih tiin aku pantai ni, kau pegang ngemuntah kelumpah, empat bungkusan kadu. Aku bantai pegang tu segalang-galang nak kadu kuban, tapi dah entah empat bungkusan ngopa nak terus ngomkap ciger. Si tak kal kue ya ni, pekri nak kalau mantap pendek em kalau panah tapi aku terakhir ya. Terbuka, kamar terus. Nah hujan terus ya sahabat Wida, jadi kita tadi tumpuk ini sudah siap kita ambil daun pisangnya. Syukur sekali rezeki hari ini, walaupun hujan, kejar-kejar hujan terus sama kakak kerjanya ya. Jadi kita mau lanjut panen serai kita. Ikuti terus sahabat Wida, semangat! Nah kita panen serai-serai kita ya sahabat Wida. Ya, yang kita dekat-dekat kandang jamur pun semua kita panen lah. Ini seperti udah emakku 2 hari nanam serai. Mama saya menanam serai. Nanti dengar yang paling besar itu sahabat Bu Uda. Saya gimana saya otak
pusing malam umum. Lanjut juga panen ubi ya, sabira berapa kilo nanti yang penting bisa nanti jadi duit ya. Lagi membongkar. Akhirnya selesai juga ya, sahabat Biuda, lumayan lah dapat satu karung.